pagi adik-adik semua. Kita bersyukur pagi ini Tuhan berikan kembali kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada Tuhan dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, bahasa kita gak sendiri. Ada ditemani Lawson Well. Halo adik-adik. Dan juga Lawson Ivo. Halo. Dan Lawson Junita. Iya adik-adik, mari kita berdiri sama-sama. Kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian, ku masuki gerbangnya. Kita nyanyikan sama-sama ya. Adik-adik boleh bertepuk tangan, pakai gerakan, ikuti Lawson Junita dan juga Lawson Ivo. Hati bersyukur, cerita firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, kiranya Tuhan memberkati kami semua ketika kami melakukan ibadah ini dengan baik. Biarlah kami memuji Tuhan dengan sukacita dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari teman-teman adik-adik yang kelas 5. Yuk, kita dengarkan. Oh,
dari teman kita dari kelas 5. Begitu bagus ya pujiannya. Kalau adik-adik juga nanti ada yang mau memuji Tuhan atau memberikan kesaksian, boleh ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Adik-adik boleh berdiri semuanya. Kita nyanyikan dengan sukacita, Aku Anak Terang. Yo adik-adik, semangat. Pakai gerakannya, nyanyi dengan sukacita. Firman Tuhan ku dengar. Jadi selamat pagi semuanya. Saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Siap kenal kitabnya adik-adik? Duduk yang rapi. Yuk kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah di pagi hari ini. Sebentar lagi kami mau sama-sama membaca dan mendengar firman Tuhan. Tolonglah setiap kami agar kami beroleh hikmat dari firman-Mu pada pagi hari ini. Tolonglah usul kami dan juga adik-adik kami yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan. Amin. Nah, adik-adik, Loso mau tanya, sekarang Loso berada di mana nih? Ayo coba kalian tebak, di mana nih? Iya benar adik-adik ya, di tengah-tengah persawahan. Nah, sawah itu tetap ada nanam apa adik-adik? Ya, nanam padi. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah ilalang dan gandum yang diambil dari Injil Matius 13 ayat 24 sampai 30. Nah, adik-adik, memang di Alkitab dikatakan ada gandum, tetapi adik-adik, nah, di Indonesia itu gandum bukanlah makanan pokok kita, tetapi yang menjadi makanan pokok kita adalah beras. Dan kita ganti gandum itu dengan padi seperti yang langsung ada berada di sekeliling sini. Nah, suatu kali adik-adik, Tuhan Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada orang-orang Israel tentang ilalang dan gandum. Nah, pada suatu kali, petani menanam bibit-bibit gandum yang baik di ladang-ladang mereka. Dengan harapan agar nanti dapat bertumbuh dan dipanen. Tapi adik-adik, pada
suatu malam ternyata ada juga orang-orang jahat yang menaburkan benih-benih ilalang di sekitar benih gandum yang sudah ditanam oleh para petani tersebut. Nah, alhasil adik-adik, semakin hari, bertambah bulan, tanaman gandum bertumbuh semakin tinggi, demikian juga ilalangnya juga semakin tumbuh sama dengan gandum. Nah, adik-adik, kira-kira mengganggu ya ilalang tersebut? Oh iya, mengganggu karena ilalang itu sengaja ditanam oleh orang-orang yang jahat untuk mengganggu pertumbuhan yang baik dari gandum tersebut. Nah, lantas adik-adik, sebaiknya diapain ya lalang tersebut? Apakah dicabut? Tuhan Yesus tidak mengatakan demikian adik-adik. Ilalang dan gandum tetap dibiarkan untuk tumbuh bersama-sama hingga tiba pada waktu panen nanti. Dan ketika masa panen tiba, barulah para petani memanen hasil tanaman gandumnya dan sekaligus juga akan memisahkan gandum dan ilalang-ilalang yang mengganggu tanaman-tanaman gandum tersebut. Kemudian ilalang ini adik-adik akan dikumpulkan jadi satu lalu dibakar. Sementara gandum yang sudah dipanen ini akan dikumpulkan jadi satu dan disimpan di dalam satu lumbung. Nah, adik-adik, Lauso mau sampaikan bahwa orang-orang baik itu diibaratkan dengan benih gandum yang baik. Sementara ilalang-ilalang tadi adalah orang-orang jahat yang sengaja menghambat pertumbuhan setiap orang-orang yang baik. Nah, adik-adik, kita harus tahu adik-adik dan harus ingat bahwa di bumi ini, di mana kita berada, bukan hanya ada orang-orang baik saja, tetapi orang-orang yang jahat pun ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, kalian masih ingat waktu kalian masih belajar di sekolah, di ruangan sekolah beberapa waktu yang lalu, sebelum masa pandemi ini, mungkin kalian ada yang melihat, mengetahui beberapa teman yang suka mengganggu dan usil sama kalian. Ada yang mencoba menyembunyikan alat-alat tulis kalian, ada yang mencoba membuli teman-teman yang lain, bahkan mengajak kalian untuk ikut membuli. Nah, adik-adik, ada yang punya pengalaman demikian? Ya, pasti ada ya. Beberapa yang terakhir pasti ada. Ya, zaman Lauso juga waktu sekolah dulu juga tetap ada. Nah, adik-adik, ketika kalian mendapatkan godaan, ajakan dari teman-teman yang ingin mengajak adik-adik untuk berbuat jahat kepada teman-teman yang lain, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, kalian harus berani menolaknya. Dan juga harus berani apa? Harus berani mengingatkan mereka, menegur teman-teman tersebut. Ya, Lauso, takut Lauso. Nanti kan temannya makin marah sama saya. Oke, adik-adik, takut. Tapi jangan bersandar sama kekuatan sendiri, adik-adik. Ya, adik-adik harus berdoa, minta pertolongan Tuhan. Supaya adik-adik dimampukan untuk bisa menolak ataupun menasihatkan dan menegur teman-teman yang berlaku jahat tersebut, adik-adik. Nah, oke adik-adik, apalagi jikalau kalian setiap kali belajar firman Tuhan, baik mendengarkan dari Lauso-Lauso di sekolah minggu, dari papa mama di rumah, atau dari guru-guru di sekolah, nah adik-adik itu sudah belajar untuk menerapkan sebagai anak-anak Tuhan yang mau bertumbuh. Apalagi juga adik-adik, firman yang kalian dengar itu kalian dapat renungkan, kalian dapat imani, dan itu akan menumbuhkan iman kalian. Terlebih juga menumbuhkan pribadi kalian yang semakin hari semakin baik dan bisa hidup jujur. Nah, adik-adik, untuk hidup jujur itu nggak gampang loh, ya. Nah, rajin baca firman Tuhan,
Nah, ketika kalian ditanya ataupun di berdiskusi dengan yang lain, sepanjang kalian memberikan jawaban-jawaban yang jujur, maka orang-orang lain akan percaya sama kalian. Dan bukan tidak mungkin adik-adik, kebiasaan hidup jujur tadi akan tercermin dalam kehidupan kalian hingga kalian dewasa nanti. Mungkin nanti ada yang kuliah di tempat lain, mendapatkan pekerjaan sesuai dengan cita-cita kalian, kalian akan dapat mempraktekkan hidup yang jujur. Ya, hidup yang jujur seperti apa adik-adik? Ya, datang bekerja, datang sekolah dengan tepat waktu, ya. Tidak memanipulasi apa yang dipercayakan kepada kalian. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa di dunia ini, di bumi tempat kita berpijak ini, ada orang-orang jahat, ada orang-orang baik. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik, kita harus terus menjaga hidup kita untuk menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Seperti tadi, kita harus berani menolak, berani juga menyanggah atau menasihatkan orang-orang yang mencoba mengganggu kita, mempengaruhi kita. Nah, kalau kehidupan kita semakin hari semakin bertambah-tambah baik dan membawa kebaikan bagi banyak orang, maka adik-adik, Tuhan akan senang melihat kita semua, melihat adik-adik semuanya, bahwa adik-adik bisa menunjukkan pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik, siapa yang mau jadi ilalang? Pasti tidak ada. Siapa yang mau jadi gandum? Iya, semua pasti akan mau, kepingin menjadi gandum karena akan menjadikan hal yang baik bagi orang-orang lain. Ya, adik-adik, sekarang kita mau membaca ayat hafalan ibadah pagi ini. Ayo kita buka Alkitabnya adik-adik. Kita buka dari kitab Amsal. Amsal pasal 16 ayat 20. Oke, semua sudah buka ya? Kita sama-sama baca adik-adik satu kali, dan nanti untuk yang kedua kali kita hafalkan sama-sama. Oke adik-adik, ikut lose ya. 1, 2, 3. Amsal pasal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita ulang sekali lagi adik-adik. Kita sebutkan ya. 1, 2, 3. Amsal pasal 16 ayat 20. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Oke adik-adik, kita tutup ibadah kita minggu ini. Kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah pimpin kami di dalam pembacaan firman Tuhan minggu pagi ini. Berkatilah Tuhan firman-Mu, dan tolong kami semua untuk menjadi anak-anak Tuhan yang membawa kebaikan bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Ayo, kita berikan yang terbaik, kita serahkan dengan penuh sukacita. Boleh adik-adik taruh di dalam amplop ataupun di dalam kotak yang sudah ada di rumah adik-adik masing-masing. Dan nanti boleh titip mama papa, supaya mama papa boleh serahkan kepada gereja. Yuk adik-adik, sambil kita berikan persembahan, kita nyanyikan pujian dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah ya Tuhan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami atas
berkat dari-Mu ya Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Adik-adik, saatnya kita akan membuat aktivitas pada pagi hari ini. Aktivitas hari ini kita akan membuat gandum dan ilalang yang seperti ini nantinya. Nah, yang perlu adik-adik siapkan adalah kertas ini, separuh dari kertas A4 ya adik-adik. Terus adik-adik juga boleh menyiapkan lem yang ini atau lem buku ya. Terus ada gunting, ada staples, pensil, juga kertas origami gandum warna kuning seperti ini, dan ilalangnya warna hijau seperti ini. Nah, adik-adik kita akan memulai membuat bulu dari kertas putih ini. Kita akan melipatnya seperti ini adik-adik, kurang lebih 1,5 sampai 2 cm seperti ini adik-adik ya. Depan belakangnya dilipat seperti ini, ditepuk. Kemudian di kiri kanannya juga sama adik-adik, kurang lebih 1,5 cm ya seperti ini. Tuh, nanti bentuknya akan seperti ini. Adik-adik boleh mengambil pulpen atau pensil menulis ayat hafalan hari ini, yaitu Amsal 16 ayatnya yang 20. Setelah adik-adik tulis di sini, kita akan menekuk ujung ke ujung membentuk kotak ya adik-adik. Seperti ini. Kemudian ambil staplesnya, kita menempelnya seperti ini. Sampai 4 sudut itu ya adik-adik ya. Keempat-empat sudut itu. Ya, nanti hasilnya akan seperti ini adik-adik. Tuh, yang sudah ada tulisan ayat hafalannya. Ya. Setelah itu adik-adik boleh mengambil kertas origami warna kuning ini. Kita akan melipat menekuknya menjadi dua. Dengan rapi ujung ke ujung ketemu ya adik-adik. Kemudian kita tekuk. Kita tekuk lagi di bawahnya itu kurang lebih 1 cm ya adik-adik. Kemudian kita beri lem di bawahnya itu. Kita beri lem ya adik-adik. Kita ambil lemnya. Kita kasih lem sedikit. Kita satukan seperti ini ya adik-adik. Kemudian kita ambil gunting, mulai menggunting kiri kanan seperti ini adik-adik ya. Tuh, seperti ini. Nanti yang hasilnya akan menjadi seperti ini. Tuh. Selesai gandumnya, kembali lagi kita ambil kertas origami yang warna hijaunya. Kita tekuk lagi seperti tadi ya adik-adik ya. Kita tekuk lagi menjadi dua. Kemudian di bawahnya lagi kita tekuk. Kita beri lem. Kita beri lem lagi. Kemudian kita gunting lagi seperti tadi. Kiri kanan sampai penuh ya adik-adik ya. Sampai penuh. Ya, nanti hasilnya adik-adik akan menjadi seperti ini. Oke, ilalangnya. Nah, setelah selesai semuanya, kita taruh di tempat wadah yang sudah kita buat. Gandum di depan, ilalangnya harus lebih tinggi dari gandum ya adik-adik. Nanti akan hasilnya menjadi seperti ini. Nah, adik-adik, sudah selesai aktivitas kita pagi hari ini. Silakan adik-adik mengerjakannya di rumah bersama papa, mama, atau kakak juga boleh. Dan bagi adik-adik yang sudah menyelesaikannya, boleh dikirimkan ya di bawah WA yang sudah tertera. Terima kasih. Ya, adik-adik, kita sudah menyanyikan pujian kepada Tuhan dan kita juga sudah menyanyikan doa. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan.
dan juga aktivitas. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelumnya, kita mau menyanyikan pujian, Aku Anak Terang. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, kalau pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan yang baik ini kepada kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga boleh memberikan persembahan buat Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk adik-adik kami di rumah, kiranya Tuhan memberkati mereka terus ya Bapa dalam studi mereka. Tuhan berikan kepintaran, kecerdasan, semangat untuk belajar, supaya mereka juga dapat memperoleh nilai yang terbaik, dan kiranya itu boleh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk mama papa di rumah, Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja kami, Tuhan berkati gereja kami, baik ibadah sekolah minggu maupun ibadah umum. Tuhan, Engkau yang terus memakai gereja kami, supaya gereja kami juga semakin memberkati banyak orang dan membawa jiwa kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati bangsa dan negara kami ya Bapa. Juga pemerintahan kami. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan bijaksana supaya pemerintah kami juga, pemimpin-pemimpin mulai dari tertinggi sampai dengan terendah, mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami dengan baik. Biarlah mereka terus takut kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu kepada kami. Dan saat ini kami akan bersama-sama mengucapkan doa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
God bless you. Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi orang fasik menuju kebinasaan. Makasih. Ayat hafalan Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenai jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Terima kasih. Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Terima kasih. Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Terima kasih. Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Terima kasih. 1 ayat 1 sampai 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Terima kasih. Hafalan 3 Oktober 2021. Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Terima kasih. Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Terima kasih. Ayat hafalan Mazmur pasal 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Terima kasih. Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Terima kasih. Mazmur 1 ayat 3a. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Terima kasih. Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenali jalan orang